Ombak dukur sing ketatean nang perairan Pacitan mekso aktivitas nelayan mandek sauntoro Jumat isuk mau. Keto atusan perahu nelayan senden nang pelabuhan Tamperan Kelurahan Sitoharjo Kecamatan Pacitan Kabupaten Pacitan. Para nelayan ngaku kepekso mandekno aktivitas polae cuacane elek singkarano ombak dukur nang tengah segara. Salah si nelayan Agus Fendi ngomong saiki dukure gelombang sampai petang meter sing dateng nondrawasi nek makso tele iwa nang tengah segoro. Sauntoro kayak ngisi waktu selo, ambek ngenteni cuacane apik maneh, para nelayan dan dani perahu ambek jolo sing digawe tele Iwak. Akibat lumpuhnya aktivitas nelayan, akeh lapak bakul sing kosong, polai gak ono pasokan iwak teko segoro teko nelayan. Are ponaton bakul iwak kono gaher rek iwak iku iwak flatfish utawa iwak sebelah teko sadurunge 20000 repis saiki dadi 30000 repis. Salontara iwak tenggiri sing sadurunge nang rega 60000 repis dadi 50000 repis sak kilo ni. Para bakul iwak ambek nelayan nang Pacitan saiki ga isok pola gawe akeh. Kape ngarepno kondisi ombak segoro isok mbalik normal maneh. Edwin Aji CTV.